Alhamdulillah sudah dapat tawaran beberapa kemarin itu, tetapi selalu ada masalah dengan anak yang tiba-tiba babysitternya rumah lah, yang tiba-tiba ada beberapa masalah yang saya rasa bahwa mungkin when the time is right, di saat yang tepat saya akan masuk kembali lagi ke dunia ini. Karena dunia ini tidak pernah akan ada hentinya. Karena kalau kita bicara film, itu kan karakternya mau yang tua, yang muda, yang gendut, mau yang kurus, mau yang seksi, mau yang gak seksi. Semua karakter ada di dalam sebuah media yang disebut dengan layar kaca. Sangat bersyukur bahwa di akhir hayat almarhum Didi Petet, karena saya terus terang masih sangat-sangat berkabung. Di tanggal 15 beliau meninggal, saya masih sempat bertemu dengan beliau di sebuah klinik di Bandung. Kami masih sempat ngobrol dan itu kayak apa ya, jadi satu benang merah tentang karir saya. Di awal karir saya bisa masuk kembali lagi karena Didi Petet, yang sebenarnya saya tidak disetujui oleh almarhum bapak saya. Dan almarhum Mas Didi Petet meyakinkan kepada almarhum bapak saya bahwa saya akan jaga Nino. Gak ada masalah pak, saya akan jaga. Di tanggal 13, saya masih bisa berpegangan tangan, bisa mengucap goodbye, masih hati-hati jaga suami, anak-anak, tetap berkarir, dan itu kayaknya amanah terakhir dari Mas Didi buat saya, dan insya Allah saya tetap akan lakukan. Apalagi saat ini saya masih terus bisa mengajar dan melakukan satu hal-hal yang bisa meningkatkan wawasan baik dari segi personal development maupun dari acting, murid-murid yang akan datang ke sekolah Look Model dan Didi Petet Acting School.